Waang pono. Tapi yang pergi merantau lah pulang saya. Lai bawa oleh-oleh. Oleh-oleh aja kecang lai. Lesti, Lesti. Mana Lesti? Lesti lah jadi bini orang mah. Waang kan gak tahu doh. Sebelum Lesti jadi bini orang, bah perjuangan dan selama go. Coba lah cari ton, penasaran dan mah. Ah, ngosol rabak mentu. Jadi. Hari pagi urang babi dua, babi dua tarui kamu waro. Rabab diosoh cari Thomas sua ikota jadi bana jo diri ambo matuane. Cintiang polong. Oke lah kalau begitu. Induk harimau mati tadabi, ampadunya diambil untuk kamakan. Abunya tu. Tapi bunyi harimau. Oh iyo iyo. Iko laki sa ambo bana nan paling sadia nan indak bisa ambo lupokan. Sadia beli sadia pono. Tapi selemon je sampai keluar lo. Nandi bilang nandi baritokan. Iko laki sa asmara ambo bana sama so ambo bapacaran sama Lesti. Jiko dibilang Lestiko anak orang kampung ambo inyo tamasua bungo desa di kampung tu apaknyo mantan preman terminal alias preman pensiun. Lesti rancak nyo lo ya. Waang kan indak tahu aden ko punyo karisma tersendiri di mato Lesti. Oh. Jika hubungan nambo jelas tiko nan kedibilang kami lah pacaran dari kelas 1 SMP. Kebetulan ambo ko sama satu sama SMP sama Lesti. Gata penuh mah ketik-ketik lah pacaran. Tuba alai aden ko kebelet banget. Enak masak angko doh. Tama SMP Lestiko menyambung inyo ke SMA. Sementara ambo istirahat dulu. Karena uta adenko la dek kada la ange dek babikia. Adenko pun tamasuak murid paling tangka. Ampi adenko dulu indak lulus sekolah. Gara-gara aden tenju kepala sekolah. Walaupun Lesti menyambung ke SMA, aden terputus di tengah jalan. Namun hubungan ambo jo Lesti tetap harmonis tanpa sepengetahuan keluarga Lesti. Kalau tahu apa Lesti ambo pacaran jo anaknya, bisa-bisa berbahaya. Bisa-bisa hubungan ambo jo Lesti porak-poranda. Karano apa Lesti ko mantan urang baga. Mantan petinju kas berantem junior WBF. Tapi angko agak lo mah. Sementara aden ko junior udang saya. Paham lawa ang tantang itu. Itu mangkoknya hubungan ambo sama Lesti terselubung. Senyap-senyap merayap. Kucing-kucingan kalau bersobo ambo nyo Lesti. Tapi komunikasi ambo jo Lesti tetap lancar. Walaupun ado juo kadang-kadang rasa curiga dan cemburu menghantui diriku. Raso-raso kadegado juo Lesti dek kawannya samu SMA. Karena persaingan semakin ketat. Kawan-kawan samu SMA nyo pasti banyak nan ganteng-ganteng daripada aden. Aden kua pola hanyo sarok-sarok kuat. Cinan talunggu disarok. Kalau ada minda hati-hati, bisa dan bului Lesti bisa berpindah ke tangan pria lain. Untuk itu ada harus ekstra hati-hati main. Untuk pindah parang apa no? Tapi ada lah kone mah. Pada suatu hari ketika tu aden sadang memancang balui di pematang sawah. Tiba-tiba ape dan babunyi aden tak kajui ketika tu matuane.
Aden ambil ape dari dalam saku. Aden calik kiranya Lesti nama nalepon. Ape langsung den angke dengan senang hati. Kiranya yayang bebek ambo nama nalepon. Halo dek, bang, abang di mana kini? Abang sedang memancing beluk dedek di pematang sawah. Abang, abang disuruh ke rumah dek kini. Itu kata Lesti. Mang dek, ada perlu bang, papanya mengecap pemato jo abang. Oh yo yo lah, ditunggu ya dek. Itu kece ambo. Teleponlah mati ape dan masukkan ke dalam saku. Ada langsung babalik pulang. Taletak taletai taletai tinggal na lama. Bakacang menjalang junjung, amba anggang menjalang gunung. Aden baransua jalan kaki menuju rumah. Dalam perjalanan hatiku berkata-kata, perasaan den indak lama. Apo kagerangan aden disuruh de apa Lesti ke rumahnya. Lai indak pertanda buruk nanti jadi pado diri ambo. Ah, kau lah pono. Sampai di rumah dalam mandi lah siap pulau cando tukar baju. Aden bersiap-siap ke menuju ke rumah orang gaik Lesti. Honda diambil kontak di dia starter ditakan ketika tu laba bunyi cando masih nonda. Ambo otw ke rumah Lesti. Cando cepia jubili lari onda amboi. Bakapui asok keluar di kanal pot. Indak lama di antaronyo, ambola sampai di mungko rumah Lesti. Jantung dan berdetak semakin kencang. Antara takut seraso came. Ma'alun kau menghadapi ya Pak Lesti matuane. Ambola mulai masuk ke teras rumah si Lesti. Ambo mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menjawe apa Lesti ketika tu. Ah, maksud apa no? Apa Lesti menyuruh dan masuk. Kironyo apa Lesti lah menunggu ambo di ruang tamu. Bakato apa Lesti ketika tu. Ah, duduk apa no? Wah, duduk di bawah salah pak. Duduk salah dah teh. Aden tak bisa duduk di kursi do pak. Aden ko biswa takut biswa dan ko beko melatui pak. Padahal alasan dan sanjo. Karena aden takut menatap wajah apa Lesti. Ah, ambil yang pernah kau. Kopi, teh, telur, telur puang, atau air putih pakai tada. Oh, tidak usah pak, aden lah minum kepatang. Ayolah. Kini mode tulah dewa angpono. Kebetulan Lesti kini kau tidak ada di rumah. Inyupai baraja kelompok. Aden nio batanyo kau ang tolong ajawe dengan jujur sejujur-jujurnya. Itu kece apa Lesti, apa Esti lah langsung emosi. Kini aden ko nio batanyo kau ang pono apu buang na ang juana den. Teman pak, teman atau pacar. Teman pak, tapi teman-teman tapi mesra. Kau berarti kalian ko pacaran. Nggak ador pak, kami ko iseng-iseng sajonya pak. Enda usah wa amaila, aden ko lah banyak dapat informasi. Aden ko punyo intelijen nan bertebar di mana-mana. Nalah melaporkan ke bakeden baso wa ang acok terciduk baduwa duduk di banda irigasi. Kalau indak percaya wa ang aden ko punyo bebe. Ah bebe dong. Eba wa ang ko engak bana bebe tu barang bukti makasihnyo. Oh. Apa Lesti mencalekkan foto aden jo Lesti di apenyo. Foto kami sedang bermesraan. Pas identik bana jo baju den. Untuk itu aden atas nama pribadi dan keluarga pono memohon bana den kawaang. Tolong ajawakan anak den. Jangan ganggu-ganggu konsentrasinyo.
dan ang tamu-tamu yuo anak de Lesti karano Lesti ko sabantalay ka ujian inyo kata aman SMA sekadar wa ang katawi kini ko pono Lesti ko inyo kakulia di bagian kedokteran di Padang kalau sampai wa ang masih yuo berhubungan jo anak den cubola wa ang tanggung sajo akibatnya dan resikonyo ko indak main-main pono berkemungkinan besar wa angko dan karuangan menanga Pak Lesti bakato serupo itu badan dan langsung mangarete mental dan kanai ada langsung mencret kajamban dalam sarawa aden langsung pamit dan bagage pulang ke rumah ketika tu aden bakato ka Pak Lesti awak pulang sana dulu Pak indak makanan dulu kok. Kok nasi senang kejarang, Pak? Indak, Pak. Perasaan awak indak lama, Pak. Ayolah. Adalah langsung pulang ke tiko tu. Setelah sampai di rumah, indak lama di antaranya Lesti menelepon dan ke tiko tu. Halo? Halo? Iko adek, Bang? Mbak adek. Apa kecapa tadi, Bang? Nyusuruh nikah, Wak, Bang? Indak, Dek. Nyusuruh bertunang lah, Wak? Indak juo, Dek. Atau Mbak, Bang? Gawat. Kacau dek, nyawa abang terancam dek. Apa adek berang kita berhubungan? Abang nyolarang besobok jo adek. Kalau ketahuan abang besobok jo adek, abang ke dikaruangan dek talo dek abang do dek. Kalau bak itu sementara abang, dak usahlah kita besobok dulu bang. Kini Kolesti fokus ke ujian. Kita hentikan dulu sementara berkomunikasi bang. Menjalang kondisi benar-benar kondusif. Itu kece Lesti. Kalau bah itu kece ade, abang menurut saja. Udah dulu ya bang. Muah. Muah. Eba kau waang pulau mama lemuah. Kan pacar Lesti aden bukan waang. Sorry bro, terbawa suasana. Waang memancang-mancang emosi dan sajo maunjui. Oh, raso dan jatuh dari ate batang karambi. Bengkok-bengkok mah penuh. Abi hari baganti hari. Abi minggu baganti bulan. Alasa bulan lamunyo ambo dak basobo jo dedek Lesti. Aye diminum raso duri, nasi dimakan raso sakam. Ba itu bana tersiksa batin dendek menanggu rindu ka Lesti mai. Indak lamo di antaronyo Lesti lah salah seinyo ujian. Beberapa hari setelah tu Lesti ma WA ambo. Bang, dedek lulus bang. Itu bunyi WA Lesti. Ambo bale WA Lesti. Tapi WA ambo indak inyo baco. Contreng ciek saja. Dan cubo pulo menelepon Lesti. Tapi indak nyo angke. Setelah sebulan lamonyo ambo indak bisa menghubung Lesti. Pas Sabtu siang waktu tu jam satu teng. Ketika tu Lesti menelepon ambo. Halo bang, Lesti lulus bang di Fakultas Kedokteran. Hari Senin rencana Lesti keberangkat ke Padang bang. Jantakan dek keluarga Lesti. Itu ba acaronyo Lesti. Abang kangen nyoba sama Lesti. Lai bayang mah. Ewa angtu indak merasakan apa yang dirasakan. Karena waang indak punya pacar. Oh iya iya. Seminggu lagi abang ke Padang ya bang. Di Padang sana kita bersobok. Itu kecek Lesti. Alah dulu ya bang. HP mati ketika tu. Dak tangguh sana nyuati. Sajuk di dalam kiro-kiro. Hei, letibo wakatu nan ditunggu. Hari Minggu pagi ambo telpon candonyo Lesti. Halo, dek, abang ke barangkai kini dek, ke Padang dek. Tolong kirim serlok tempe kos dedek dek. Jadi bang, itu kato Lesti. Bakato Lesti ketika tu. Jua abang barangkai ke Padang bang. Abang barangkai jonda Lesti. Hah, hati-hati yo bang. Setinyo lawi licin mah bang. Hari penghujan kini.
colonsor, mereka tertimbun abang beko. Iyo dek, tenang saja dedek. Raya bang, hati-hati ya bang. Bye. Bye-bye. Eba aku ang jawe hulu, aden ku magi contoh kawaang. Ayolah. Indak lamu diantaronyo, onda den ambiak ketiko tu. Masak padi na urang ganti, yang pupuknya tampak di pamatang. Mesti nidik roda bagel, yang kajah bakajah kabuk di balakang. Ambo manuju tampek kos lesti matuane. Dalam perjalanan lesti manalepon ketiko tu. Ah sampai di mabang. 5 menit lagi, dek. Abang sampai, ma. Tunggu saya di muka rumah, dek. Itu kece ambo ketika tu. Yolah, bang. Kain cawa panjang 9. Lapuk tarampai ate tarali. Lamu jolambe ambo dalam perjalanan. Akhirnya ambo sampai di rumah kos Lesti. Rem ditekan Honda Baranti. Hah, bunyi tuh. Tapi rem Honda apa, no? Oh, iya, iya. Batambah kamek saja dan calik wajah Lesti ketika itu. Mbak kato Lesti kebake ambo. Lama warna abang tiba ma. Lapi radang kaki Lesti menunggu dari tadi ya. Maaf dedek, tadi macet di setinjau lawi dedek. Ada otor kuso nanta balik. Akini kemau dedek, nonton bioskop? Indak do bang, ini banyak film horor takut dedeknya bang. Deko dedek tak sapo dalam bioskop. Ah, kalau ke bukit lampu bang, indak jodoh bang, malah bukit lampu bang. Eh, kalau ke bukit lampu dedek modal kita murah. Cuma bermodalkan 2 botol, teh botol. Dan awak pun bisa pulau magia karo kacang abui. Indak jodoh bang, beko dedeknya tangkop, beko dek SLPP. Malu dedek beko bang, jauh keluarga. Kalau diliput beko masuk TV dedek, viral dedek beko bang. Ah, jadi kama maunya dedek. Eh kata pelau sajo lah bang, dedek taraga minum krami mudo sarato memakan kerupuk leya. Kalau ba itu kata dedek abang menurut sajo, nanyalah dedek kata onda ko pacikan pinggang abang are are. Karano cuaca cool, tolonglah berikan abang sedikit dedek kehangatan. Lah nanya candonya Lesti kata onda kini ko kami barangke menuju TKP yaitu taplau tapi lawi. Begitu indah dan nyamannya kami dalam perjalanan. Onda ko balari bagulambe. Lari onda ko sekitar ampe 10 km per jam. Indak lamo diantaronyo lah sampai candonyo kami di TKP. Kamilah duduk di taplau baduo jo Lesti. Eh bakato ambo kapado Lesti. Oh adek dangakan dek dedek. Abang yo mengecek kini kodek. Dari lubuk hati yang paling dalam adek. Apa tuh bang? Rencana bang ko dedek ka barangke marantau ke Pulau Batam dedek. Untung-untung le kata bangki batang taranda ma dedek. Rencana abang ke mencari karajo. Hah? Balu abang ke karajo bang ke Batam? Abang kan cuma tamat SMP. Ka patang ko dedek abang di kampung. Abang lah ikik program kejar paket C. Oh mo detu. Bila bang barangke? Rencana abang barangke senen dede. Kalau ba itu kata abang, dedek doakan bang. Semoga abang selamat dalam perjalanan sampai tujuan. Maaf yo bang, dedek tak bisa mantakan abang ke bandara. Beko nampak de informan papa. Bisa kacau rencana abang. Dedek tak mau terjadi apa-apa dengan diri abang. Beko gagal abang barangke ke Batam. Dedek tak ada sebagai jodoh abang. Dedek tak bisa magi apa-apa. Cuman sapu tangan kau yang bisa dedek berikan ke abang. Sebagai kenang-kenangan untuk abang. Untuk penampung muntah abang. Kalau beko abang mabuk dalam perjalanan di atas pesawat. Soalnya abang kan belum pernah seumur hidup naik pesawat. Ambo ambil kena kenangan dari Lesti. Baru po sapu tangan ketek. Dan ambo pun bakato ke Lesti. Terima kasih banyak dedek.
Dan abang berharap dedek, mudah-mudahan dedek lulus menjadi dokter. Mudah-mudahan dedek indak menjadi dokter hewan. Kalau dedek menjadi dokter hewan, tapi abang dedek, beko dedeknya gigi dek kucing. Oh indak abang tenang saja lah abang, beko dedek ke berusaha abang menjadi dokter umum atau dokter spesialis penyakit dalam. Kalau begitu kata dedek, kalau dedek menjadi dokter, kalian tidak membayar abang beko kalau berubah ke dedek. Oh indak lah abang, pasti perai hanya beko abang hanya membayar membalik ubek saja. Itu sama-sama bayar mah. Dati dunia ko bang indak adonan perai itu kata Lesti. Nah sebarang dedek lah. Indak lamo diantaronyo kami kabaran suaran suap pulang. Ambo tatap mato Lesti dengan begitu tajam, sambil memacikkan tangan Lesti dengan mesra rencana ambo. Tapi apa nanti jadi tangan ambo nyucepekan dek Lesti. Op, maaf ya bang, kita belum muhrim. Itu kata Lesti. Tak kance dan dibuat nyoi. Tak lama diantaronyo kami labaran suaran suaka barangke. Onda lambo iduian nah Lesti lenanya kate onda ambo kabarangke mantake Lesti karumai katampe kosnyo. Nah nambo pun kabarangke kakampuang halaman ambo mai. Lah sampai ambo cando di kampung bersiap-siap untuk perlengkapan ambo hari Senin ke barangke ke Batam. Ambo barangke ke bandara surang saja. Indak jantakan dek Lesti kerana Lesti sibuk kuliah mae. Latibo candonyo ambo di bandara, ambo la cekin la masuk ke ruang tunggu. Pesawat latibo ketika tu diumumkan dek urang di bandara. Mohon perhatian kepada penumpang layang dengan penerbangan JT021 jurusan Padang Batam, disilakan menaiki pesawat melalui pintu 1. Ambo lah bersiap-siap menuju pintu masuk ke pesawat lain. Ambo barangke selamat tinggal kota Padang kampung nan den cintoi aden menuju pulau Batam. Indak lamo dalam perjalanan di ate awang-awang, ambo lah mendarat di bandara Hang Nadim Batam. Ambo langsung mewe Lesti, dedek, abang lah sampai di Batam dedek dengan selamat. Yo balewe ambo dek Lesti. Yo lo abang, hati-hati yo bang. Itu kata Lesti. Ambo lah keluar bandara ketika tu, disitulah menunggu standby kemanakan ayah ambo. Ambo langsung yo bawa ke rumahnya di perumahan Bengkong Indah di Batam. Ado sekitar 2 bulan lamonyo ambo tinggal tampe kemenakan ayah ambo di Bengkong Indang. Ambo cubo-cubo memasuk lamaran di perusahaan di Batam. Dekan nasib ambo nanelo, alhamdulillah ambo diterima di perusahaan pabrik baja. Dengan kontrak durasi 2 tahun nei. Oh, datang guang sananyo hati terwujud impian ambo. Mudah-mudahan tak bangkit batang terandam di pulau Batam. Indak lamo diantaronyo lah setahun ambo karajo di perusahaan Korea di pabrik basi baja. Sementara hubungan ambo jo Lesti lai lancar-lancar sajo. Intens komunikasi ambo jo Lesti matuane. Ado suatu hari ketika tu Lesti mana lepon ambo. Bang, bade, besok pagi kan dedek ulang tahun bang. Balik dedek kado bang.
apo dedek na niyo kadonyo dedek. Durian musang king samuel katanyo. Eba apu lawa ang naman jawe. Tanang sajo lawa ang beko wa ang denagye katanda bakarambie. Itu berang ma. Iyo karano wa ang manyolo-nyolo sajo. Sorry. Bakato Lesti katiko tu balikan sajo dedek bang hadiah ulang tahun bang. HP iPhone Pro Max ampe bale sarato kucing anggora beserta kandangnya. Dedek tangguang-tangguang permintaan kau do dedek. Dedek kan tahu gaji abang indak sabarapo. Bilolo le abang membalikan hadiah spesial untuk dedek. Itu kecek Lesti. Koba itu kato dedek, daba ado dedek. Besok pagi abang kirim ke dedek. Tapi ongkos kirim dedek bayar di tempat. Indah bado bang, itu kato Lesti. Dek sayang nyuambo yo ke Lesti. Ambo balikan iPhone Pro Max ampe baleh. Dengan begitu mahal sarato kucing anggora jo kandangnya. Betu ambo dek sayang ke Lesti. Ambo berikan sadonyo ke bake Lesti. Padahal Lesti itu ndak tahu aden kreditkan HP iPhone Pro Max ampe baleko. Selama 36 bulan. Samanja ape lambo kirim ke Lesti. Saratu ambo kirim pulo kucing anggora beserta kandangnya. Semenjak ape lah diterimonyo. Semenjak kucing lah diterimonyo beserta kandangnya. Nah Lesti ndak bisa dihubung lagi. Apenyo lah ndak aktif. Perasaan ambo lah ndak lama. Lah ndak masuk ke ruang dende Lesti. Biari baganti bulan. Laba bulan-bulan. Ampi 6 bulan lamonyo. HP Lesti ndak bisa dihubungi. Ndak aktif. Pas ambo telpon ada keluar suara cewek nama jawe. Maaf, nomor anda tuju tidak dipakai lagi. Iyalah kacau mudeko ma. Latar ambo dan dek Lesti. Tanpa berpikir panjang aden ketiko tu. Besok pagi aden bali tiket aden pulang kampung secara mendadak. Aden penasaran nio basobok sama Lesti. Apo banana tak jadi kini ko di diri Lesti. Ambo barangkek menuju Padang. Sampai Padang ambo turi ke tampe kosnya. Ambo dapet informasi dari bu kosnya. Katonyo Lesti pulang kampung. Lah seminggu dak pulang-pulang. Ambo langsung barangkek jo trapel. Ambo chatter trapel menuju kampung. Ambo langsung menuju ke rumah Lesti. Tapi apo nanta suwo. Ambo calik orang di rumahnya barami-rami. Pas ambo masuk ke dalam ambo tak kajui kironyo Lesti sedang melangsungkan pernikahan ketika itu. Ambo cali apa Lesti jamak Lesti basarato keluarganya cukup rami di rumah tu. Ada langsung bakato stop, pernikahan tidak bisa dilanjutkan. Stop. Ada bakato serupo itu. Tagak candonyo apa Lesti bakato apa Lesti ketika itu. Dadoh hak nopo no wa am larang-larang pernikahan Lesti ariko. Kini ko berangkat dari sekolah sambil dan dibawa polisi. Dengan hati ambo yang begitu sedih, ambo bakato ke bake Lesti. Sampai hati kau Lesti labi habis aden dek kau. Tolak tunggu-tunggu aden untuk mencari kebutuhan kau. Ternyata pengorbanan den kau anggap sia-sia saja. Ini baik itulah dek kau Lesti. Kau pulang nape iPhone den sarato kucing anggora den jo kandang-kandangnya. Menjawek candonya Lesti. Maaf ya bang, barang yang sudah diberikan tidak bisa dikembalikan. Lesti habis dende kau Lesti. Habis manis sempat kau buang. Kau anggap aden kudo pala jambu ki Lesti. Bako ciko bana nasib dan hancur masa depan dende kau Lesti. Aku bunuh sana Lesti, kau bunuh sana lah. Penuh, jangan bunuh diri, Jiko, penuh. Jadi saksi dan beko. Lesti!
Oh, nah iyo, kudu cabut dan golek omah.